طيب المفرده الاولى غرفة الضيوف. غرفة الضيوف. المثال انتظرك في غرفة الضيوف. انتظرك في غرفة الضيوف. saya tunggu kamu di ruang tamu. Kalau nanti untuk muannas bisa tinggal diganti ya kafnya menjadi ki ya. Antaziruki ya, bisa sahabatnya misalkan terus. Antaziruka fi ghurfati dhuyuf ya. Jadi ghurfatu dhuyuf ma mana ghurfatu dhuyuf ruang tamu ya Bapak Ibu. Baik. Al-mufradah ats-tsaniyah al ghurfatul al muzakarah. غرفة المذاكرة. المثال: أقرأ في غرفة المذاكرة. أقرأ في غرفة المذاكرة. سايا ممباشا لروان بلا جر. غرفة المذاكرة. إن للهروان بلا جر. طيب. بعدها: غرفة النوم. غرفة النوم. Al-Mithal. Ya waladi ratib ghurfatan naum. Ya waladi ratib ghurfatan naum. Nah, tolong rapihkan kamar tidur. Ya, berarti ghurfatan naum, kamar tidur. Baik. Ghurfatul duyuf, ruang tamu. Ghurfatul mudhakarah, ruang belajar. Ghurfatun ya, naum, ruang tidur atau kamar kamar tidur. Nah. بعدها غرفة الطعام غرفة الطعام المثال تعد الأم الأطعمة في غرفة الطعام تعد الأم الأطعمة في غرفة الطعام تعد الأم الأطعمة في غرفة الطعام إبو menyajikan atau menyiapkan makanan di ruang makan. Ghurfatu tu'am bermakna ruang makan. Ba'daha matbakhun. Matbakhun. Al-mithal khudhil mil'aqata fil matbakh. Khudhil mil'aqata fil matbakh. Tolong ambilkan sendok di dapur. مطبخ يا بمعنى دابور طيب المفردة بعدها والأخيرة في هذه الأمسية حمام حمام المثال أستأذنك إلى الحمام أستأذنك إلى الحمام أعيد طيب. مرة أخرى غرفة الضيوف غرفة المذاكرة غرفة النوم غرفة الطعام مطبخ حمام مطبخ حمام طيب هذه المفردات سنطبق هذه المفردات إن شاء الله فيما بعد طيب نستمر إلى المحادثة المحادثة على العنوان في البيت دي روما طيب. هذا الحوار أو المحادثة تجري بين الابن والأم والأب الابن هنا أنا ثم أمي أبي طيب أنا Ya ummi, uridu maan baridan. Ya ummi, uridu maan baridan. Wahai ibu ya atau ibu saya mau air barit. Mau mana barit? Dingin. Maan baridan. Air di dingin. Ummi kalat ummi. Ma indana maun barit. bal maun dafi Ma indana maun barit. bal maun dafi Bagaimana ma indana kita, kita tidak tinggal. punya atau punya. memiliki maun barit. air, air dingin. dingin bal tetapi Maun dafi Bagaimana tidak kelihatan oh, di, 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 di di internet ini kan ya Ustaz? Di Slide di slide-nya bisa lihat itu tulisannya Ustaz enggak bisa di iya. Yeah. Slide-nya enggak kelihatan. Cuma di bawah Ustaz tapi di yang kecil itu. Iya. Yeah. Belum kelihatan. Kelihatan, tak. kelihatan ya? Kelihatan. Oh. Gambarnya, Klik gambarnya, diklik gambarnya bisa di zoom ini. di zoom ini yang lain kelihatan ya jelas jelas Tep, coba dia nih. Uh, diperbaiki Tape. kita lanjutkan ya, ya. ummi ma'indana ma'un barit bal ma'un ma'indana artinya adalah kita tidak memiliki tidak punya air dingin ya maun barit bal tetapi ya bal tetapi maun dafi mama nama maun dafi air panas davi. Air, air hangat naam maun dafi artinya air hangat ya bapak ibu Baik. abi ayahnya atau ayahku gitu ya di sini La tashrab ma'an bari dan katira. La tashrab ma'an. Ya, Baru kelihatan saya, Ustaz. Bagaimana? Baru kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya, Pak Rusli? Ya. Baru kelihatan, Ustaz. Oh, saya. <laughs> taip, taip. Ya, ya, sudah kelihatan ini. Oke, okay, oke. Okay. Baru begitu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kita lanjutkan ya. La tashrab ma'an bari dan katira. Hada laisa bijayid ya ibni. La tashrab. Jangan banyak eh, jangan minum. kamu minum ya ma'an bari dan kathira. Ya, jadi kalau kita terjemahkan jangan banyak minum air di dingin, gitu kan? Jangan banyak minum air dingin. Hada laisa bijayid. Ya, karena ini tidak tidak bagus. Tidak baik ya, Ibni. Wahai anakku, ya, anak eh, anaknya bilang, Araf tuh, Araf tuh, saya tahu, saya tahu, <laughs> <laughs> lakin nol harun jid tetapi lakin, nah, tetapi al mana al jauh, Cuaca, Cuaca. Cuaca oh, ya. Oh, harun cewek, panas penas ya. Panas sekali. Panas <laughs> sekali. Ya, ini. <trafis> al Abi al-ma'ul baridu. La yazudul atsha bal yuziduhu. Al-ma'ul barid, air dingin. La yazudul atsha. Ya, yeah. tidak apa ya zulu menghilangkan al atsha rasa daha dahaga gitu Dari ya rasa dahaga bal yuziduhu tetapi Malah bisa menambah dahagaha, gitu. alasan dari ayahnya, gitu ya taib ana oh ini eh, tidak perlu ada Hamzah di sini sini ya. nanti perbaiki perbaiki saya saya ayah, 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 jadi jadi ya gitu ayah, 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 karena tadi nggak boleh minum air dingin ya maka min eh, ya uh, menanyakan air yang hangat umi huwa ala maktab nah, airnya um, airnya, um, airnya um, um, ya, um, um, ada um, um, di atas meja saya al-mufradat wal ibarat ada kosakata uh, ma indana bisa eh, kita atau kami tidak punya ma indana gitu ya dari contohnya Ma'in dana ma'un barid. Atau kita tidak punya banyak waktu. Ma'in dana waktun e, muassa, Misalkan ya. Bisa demikian. Laisa bijayit. Tidaklah baik. Laisa artinya tidak. Bijayit artinya apa? Ba baik ya. Berarti tidak baik. Laisa bijayit. Taib. La yazulu. Ya, tidak menghilangkan. Alma baridu. la yazulu. Al-'Adsyah z yuzidu dari contohnya ya. Oh, ini ada siapa ini? Pak Arfi ya. Jadi mungkin beliau baru belum terbiasa menggunakan aplikasi ini. Enggak ada suaranya. Ada Pak Arfi di sini? Pak Arfi? Pak Arfi ada ini Pak Arfi ya. Pak Arfi coba. Mana Pak Arfi? Itu eh, apa namanya? Mikrofonnya sudah nyala belum Pak Arfi ini? Tapi nyala ini ya. Tapi ada problem katanya Pak Arfi ini, enggak ada suaranya katanya. Jadi, Pak Arfi? Pak Arfi Anto? stikernya belum diklik mungkin. Belum diklik. Coba-coba sebentar. Hmm. Hmm. Saya juga nggak begitu paham-paham banget <laughs> Mana ini? Masuk ke setting Masuk ke pengaturan itu. Di mana ini? Enggak paham saya malah ini mana nih, Pak Arfi ya. <tuh> Tapi di sini sudah sudah nyala ya speakernya ya. Taip, nantilah coba ya. Tep, Bapak Ibu sekalian, Mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, jadi untuk e, kosa tadi ada sudah ya. Kemudian eh apa namanya al-muhadatha. Nanti kita ya. coba praktekkan. Kemudian sekilas saya sampaikan untuk yang berikutnya alqaidah ya kaidahnya Bapak Ibu ini jadi kaidah ini adalah kalau yang kemarin ya Bapak Ibu dari beberapa pertemuan kita sudah mengenal e, kata tanya gitu ya ada yang sebagian ada yang huruf gitu kan e, itu semuanya adalah sebagai langkah kita gitu ya untuk masuk kepada materi kaidah kita atau materi gramatika ya, secara mendasar. Nah, kemarin itu sebagai stimulus kita gitu ya bahwa seperti itulah nanti pembahasan di apa materi-materi gramatika yang memudahkan kita insya Allah ya dalam membaca dan juga memahami huruf-huruf ataupun kalimat bahasa Arab. Tetap, secara singkat seperti ini nanti kita diskusikan ya setelah istirahat. Baik. Kita pembahasannya adalah al-harfu wal kalima wal jumlah. Jadi huruf, kalimat dan jumlah. Ini adalah tiga komponen terpenting ya dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Indonesia juga ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah huruf al-harfu. Huruf atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-harfu, sudah menjadi istilah bahasa Indonesia ya, huruf adalah satuan bunyi yang tidak memiliki arti ya, asalnya demikian satuan bunyi yang tidak memiliki arti jadi huruf asalnya demikian satuan bunyi ya. eh, misalkan sha gitu kan atau eh, za gitu ya pada dasarnya demikian jadi satuan huruf eh, satuan bunyi yang tidak memiliki arti nah huruf dalam bahasa Indonesia juga sering disebut dengan sebutan huruf abjad ya yeah. a sampai z abjad dan huruf dalam bahasa Arab sering disebut dengan apa huruful hijaiyah huruful hijaiyah nعم nah, ya yeah. ada 28 atau 29 dengan tambahan uh, alif wa dalam di akhir ya yeah. <coughs> alif ba ta, ta, ta jim ya yeah. sampai ya ya yeah. Taib. nah Bapak Ibu sekalian dari huruful hijaiyah itu ya yeah. ada di antara huruf hijaiyah yang ternyata memiliki arti T, ya memiliki arti. eh uh, mungkin bisa dibantu ya sahabat itu apa namanya, Pak? Saya malah belum kurang paham nih, mohon maaf ini, Pak Arfi tadi mungkin ada yang bisa membantu. Suaranya belum jelas. Tapi ya, perlu tutorial. <laughs> Taip. ada di antara huruf hijaiyah yang memiliki arti ya Bapak Ibu. Seperti apa contohnya? Wa. Ya huruf waw artinya dan atau huruf fa artinya maka dan. dan dan, seterusnya banyak sekali nanti ya. Nah, huruf yang memiliki arti seperti itu tadi wa, nanti fa, ada bi dan seterusnya, itu nanti masuk pembahasannya adalah dalam kata atau al-kalimah. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, huruf ini adalah Eh, dalam pembelajaran huruf ini ada dua hal ya Bapak Ibu yang pertama adalah terkait dengan Alkitabah dalam penulisan ya. penulisan secara benar eh, baik itu imla'iyah, penulisannya kaidah penulisan ataupun juga eh, khot, ya keindahan dalam dalam menulis dan eh, saya perhatikan ketika latihan pertama kemarin, Masya Allah dari tulisan Bapak Ibu eh, sudah luar biasa ya eh bagus ya. eh perlu nanti ditingkatkan untuk apa namanya imlaiyahnya ya untuk kaidah-kaidah penulisannya misalkan hamzah gitu kan dan seterusnya itu penulisan yang kedua adalah tentang al qiraah atau al aswat ya huruf itu apa untuk membedakan antara bunyi satu huruf dengan huruf yang lainnya ya bunyi antara satu huruf dengan huruf yang yang lainnya misalkan huruf al ain ya, dengan hamzah gitu ya atau dengan alif nanti misalkan huruf kha, gha, Nah itu semuanya adalah masuk kepada pembahasan huruf juga ya al-aswat. Maka ini sangat membantu kita belajar bahasa Arab ya dari segi apa makhrajnya, dari segi sifatnya dan itulah nanti masuk kepada pembelajaran e, tilawah Al-Qur'an, Al-Qiraah gitu ya, masuk ke situ. Jadi pengucapan ya setiap huruf itu tentunya harus juga e, benar gitu kan, e, fasih. Kenapa? Karena untuk membedakan karena satu huruf yang berdekatan, terutama makhrajnya, tempat keluar hurufnya itu nanti bisa berbeda maknanya ya. Misalkan alif dengan ain gitu kan, alimun dengan alimun sudah berbeda artinya. Alimun apa artinya alimun, Bapak Ibu? Alimun. Orang alim. Alim ya? Ya berilmu kan? Kalau alimun pakai alif, alimun. Ya berilmu. Kalau pakai alif alimun pedisat pedih ya kak? Ya, orang yang pedih. yang sakit, yang cedera gitu ya. Sakit. Jadi, nah, itu fungsi daripada al-aswad membedakan antara satu huruf dengan huruf yang yang lainnya. Baik. Yang kedua adalah al-kalimah, ya. Al-kalimah itu apa? Adalah kata atau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Bahasa Arabnya kalimah. Bahasa Indonesianya kata. Bahasa Arabnya kalimah, bahasa Indonesianya kata. Apa itu kata atau kalimah adalah rangkaian huruf. Sama ya, kata eh, dalam bahasa Indonesia gitu kan jadi rangkaian huruf. Gitu. Misalkan S, A, Y, A jadi saya itu kan rangkaian huruf. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kalimah. Apa itu kalimah? Rangkaian huruf yang memiliki arti tertentu. Ya, memiliki arti tertentu. Contohnya kitabun ya, buku, masjidun masjid, baitun rumah, muallimun guru, misbahun lampu, madrasatun sekolahan atau sekolah. Nah, ini semuanya adalah ya, ucapan ini merupakan kalimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Ya, ka kata. Taip. kalau huruf sama ya, bahasa Arabnya huruf, bahasa Indonesia huruf. Ya, bah, e, untuk kata atau kalimat, bahasa Arabnya adalah kalimat bahasa Indonesia. Kata tayib nanti, kata ini maksudnya ya. pembahasan apa yang dibahas. Ini ya, kalimat ya. itu pembahasan tentang isim ya, fi'il, dan huruf. Nah, ini huruf ini masukin nanti adalah huruf yang kita maksudkan tadi ya, huruf hijaiyah yang memiliki makna, huruf hijaiyah yang memiliki makna atau kata bantu ya isim kata benda Fi'il kata kerja huruf kata bantu yang terakhir bapak ibu namanya al jumlah al jumlah ya jumlah dalam bahasa arab bahasa indonesia diartikan dengan kalimat ya, kalimat sempurna gitu ya maka dalam bahasa arab adalah jumlah kalimat atau bah dalam bahasa arab disebut jumlah adalah rangkaian kata yang mengandung susunan yang lengkap jadi rangkaian kata kalau kata dalam bahasa Indonesia itu adalah rangkaian huruf sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah rangkaian kata. Kalimat gitu ya. Kalimah dalam bahasa Arab adalah rangkaian huruf sedangkan jumlah dalam bahasa Arab adalah rangkaian kalimat. Gitu ya? Kalimah. Nah. Baik, contohnya al-ilmu nurun ya. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya ya. Jadi ilmu itu turun nurun. <laughs> kalau yang diajarkan baik maka akan menurun bah <laughs> baik ya ya Taip. Nurun cahaya ya al masjidu kabirun masjid itu megah atau besar ya bisa juga nanti kata ba ahmadu ad-darsa ya ahmad mencatat atau menulis pelajaran hal anta tajir ya apakah anda seorang pedagang dan itu adalah contoh daripada jumlah yang disebut dengan rangkaian ka, kata atau rangkaian kalimat. Al ilmu satu nurun dua, jadi dua ka, kata digabungkan menjadi makna, mengandung makna yang sempurna, gitu ya. Tapi itu eh, jumlah, gitu ya, jumlah. Jadi ada uh, huruf kata dan jumlah. Tapi bapak ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala eh untuk sementara ya itu materinya yang bisa saya sampaikan. Kita harus jeda dulu sebentar, ya, Bapak Ibu. Nanti kita masuk kembali. Barakallahu fiqum, dan kita out sebentar, ya, Bapak Ibu.